Sanum nih di samping. Ini yang suka nanyain Sanum nih, ada Sanum nih di samping. Lagi meletakin balon. Balon bubble. Video kali ini aku mau unboxing lagi paket dari Shopee. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku ngomongnya agak maju gini karena aku kan nggak ada apa mic yang biasa dicantolin di sini tuh ya. Jadi takut suaranya nggak kedengeran, makanya aku agak maju gini ngomongnya biar suaranya kedengeran. Jadi aku mau unboxing paket aku yang udah datang hari ini. Ikutin aku terus ya. Bener banget nih, aku pesen panci saucepan dari Bolde lagi. Karena kemarin kan aku punya yang apa sih, yang ukuran 24 cm-nya dan itu kan memang bagus banget sih kualitasnya. Jadi aku kebetulan lagi butuh banget panci kecil untuk masak air gitu. Karena panci aku yang satunya itu udah berkarat gitu, jadi udah gak bisa dipakai. Karena bahannya stainless ya, jadi pas aku pegang tuh kayak ada karatnya gitu. Itu kan gak bagus ya buat kesehatan. Jadi aku cari-cari panci yang mana ya yang menurut aku bagus. Terus ya karena udah pernah pakai Bolde, jadi aku berkeinginan untuk membeli Bolde lagi. Karena ini tuh kualitasnya bagus banget sih menurut aku. Nah ini tuh ukurannya 18 cm ya teman-teman. Sebenarnya ini kalau untuk masak air untuk bikin kopi atau bikin susu gitu kegedean sih. Kayaknya ini aku butuhnya sih sebenarnya yang sekitar ukuran 16 cm atau 14 cm. Cuman kan nggak ada. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Ini juga bisa dipakai untuk bikin sup atau bikin bubur kacang hijau atau bikin kayak kolak-kolak gitu. Ini tuh udah dapet tutupnya. Tutup kaca dan ini tuh memang bahannya tuh kan keramik dan kokoh gitu. Ini gagangnya juga super kokoh banget. Diameternya 18 cm dan aku pilih warna yang beige karena aku nyesuaiin sama panci aku yang satunya. Kemarin kan aku punya yang ini ya. Ini yang ukuran 24 cm. Ini aku gunain untuk kalau masak-masak yang berkuah gitu. Dan aku tuh udah puas banget sih pakai ini. Makanya aku beli lagi ya ukuran 18 cm. Ini perbedaannya untuk ukurannya. Bisa dilihat ya, ini 24 cm dan ini yang 18 cm. Nah, ini perbedaan tutupnya. Untuk bentuknya sama aja, cuma beda ukuran doang. Dan ini kacanya tebal banget ya. Dan juga ada untuk lubang udaranya yang kecil ini. Untuk harganya, ini aku beli dengan harga Rp175.000. Ongkirnya sekitar 10 ribuan kalau nggak salah ya. Karena lagi ada potongan ongkir gitu, subsidi ongkir. Dan ini kalau kita cari di mall, ini tuh harganya mahal banget. Jadi lebih baik kalian kalau mau beli, beli online aja. Di Shopee atau di Lazada atau di Blibli gitu. Kalau di mall ini udah aku cek harganya itu sekitar, kalau yang panci besar ini sekitar 300-an ke atas ya.
350 ke atas, sedangkan ini kan kemarin aku beli tuh cuma 264.000 kalau nggak salah ya. Kalau ini aku beli dengan harga 175.000, dan ini juga kalau di mall mahal banget harganya. Jadi lebih praktis juga beli online sih, daripada kita harus ngumpet-ngumpet mall gitu kan. Lebih baik milih aja di handphone, tinggal bayar terus udah sampai deh. Sebenarnya kalau mau beli yang sepaket juga ada, itu lebih murah ya. Udah dapet teflonnya, teflon yang ukuran agak besar, terus ada yang ukuran kecil juga, terus dapet panci ini itu ada ya. Cuma kan aku belinya nyicil aja deh. Jadi aku tuh belinya nyicil-nyicil aja satu-satu gini, nggak apa-apa ya. Yang penting kan punya gitu. Kalau mau beli langsung sekaligus kayaknya berat. Jadi aku beli satu-satu, tapi next aku juga pengen sih teflonnya itu lumayan cakep gitu loh. Aku juga pengen, tapi nanti kita nabung dulu gitu buat beli teflonnya. Jadi nyicil satu-satu gak apa-apa, yang penting nanti punya lengkap gitu. Kalau aku sih lebih baik belinya sekalian yang bagus gitu, karena belinya cuma sekali aja, gak beli-beli lagi gitu sampai itu rusak gitu, baru aku nanti beli lagi. Jadi lebih baik sekalian yang bagus aja. Si Bolde ini juga produknya emang banyak banget ya teman-teman. Ada panggangan ikan, terus juga ada rice cooker, ada lapel gitu, blender gitu. Koleksinya emang harganya emang cukup lumayan, tapi kualitasnya sih oke ya menurut aku sih. Dan untuk warnanya ini kan kayak warna krim gitu ya, warna beige gitu. Ada juga warna pink fanta gitu warnanya. Jadi kalau yang pink fanta luarnya ini pink, kalau bahannya kayak keramik juga sama aja, ada motif keramiknya gini, tapi dia warnanya pink fanta dan dalamnya warnanya hitam. Gagangnya juga hitam. Aku suka juga sih sebenarnya yang pink, tapi warnanya itu lebih kalem yang ini sih. Bagusan kayaknya sih menurut aku. Aku sih suka yang kalem-kalem ya. Karena aku kan dominannya dapur aku itu kan ke pink soft gitu, dan dominan kayak perpaduan antara pink soft dan putih. Kalau warna pink yang agak tua itu aku kurang suka. Jadi aku pilihnya yang lebih baik yang kalem gini, krim. Nah, nanti selanjutnya ini panci Bolde yang saucepan ini bakal aku review juga. Karena kemarin kan aku belinya itu beda toko sama yang ini, jadi takutnya kualitasnya nanti beda. Makanya nanti bakal aku review juga, review jujur ya tentang si Bolde ini. Ditunggu ya teman-teman. Nah, ini aku mau coba buka dulu ini ya. Yang bagian yang aku suka sih ini ya, bagian bawahnya ini. Ini tuh nggak gampang gosong gitu loh. Abis dipakai masak itu, kalau yang kemarin sih tetap mulus. Dan ini juga detail dalamnya. Bagus banget kan? Ini juga kokoh banget loh, nggak ada goyang sama sekali gagangnya ini. Dan aduh mak. Iya sayang, ada Sanung nih di samping. Ini yang suka nanyain Sanung nih, ada Sanung nih di samping lagi meletakin balon bubble wrap. Nah, jadi aku suka banget sih ini. Aku suka sekali. Yang ini juga aku suka. Tinggal beli teflonnya, nabung dulu ya.